dan di peringkat negeri juga menerusi Majlis Sukan Negeri, kita telah pun perkemas dan perkasakan unit sukarelawan kita, sukarelawan Selangor ataupun SERF Selangor, yang mana kita sekarang ini ada lebih kurang 5,000 dalam data kita, 5,000 sukarelawan dan 1,500 yang aktif. Jadi kita telah pun activate semula unit tersebut dan juga membuka seramai mungkin penyertaan daripada anak-anak muda khususnya, yang mana mereka ini akan membantu menampung ataupun top up dari segi usaha-usaha nak membantu proses pasca bencana nanti. Kita punya sasaran adalah anak muda lah, belia kita. Tak kira daripada lelaki ke perempuan ke, tak kira bangsa, maksudnya kalau mereka ada minat, ada kesungguhan untuk bantu, mereka boleh sama-sama tawarkan diri. Kita turut mengadakan pameran dan juga kempen kesedaran untuk mendedahkan kepada komuniti khususnya persediaan atau kesiapsiagaan kita untuk menghadapi monsun timur laut yang telah pun bermula baru-baru ini. Jadi kita tidak minta musibah, kita tidak minta banjir, cuma kita buat persediaanlah dengan maksudnya daripada segi persiapan kita biar bersedia supaya apa, supaya kita tidak mengulangi apa yang dikatakan waktu banjir Disember 2021 yang lalu. Dan kali ini insyaAllah di peringkat Kajian Negeri Selangor dan juga agensi-agensi di sini, kita dalam tahap kesiapsiagaan yang tinggi.